What's up HSR, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue udah dapet pinjeman Avanza Veloz tahun 2019 dari Mas Happy. Makasih Mas Happy udah minjemin mobilnya. Dan kali ini kita akan lihat fitment velg dan ban apa aja yang cocok untuk si Avanza Veloz kali ini. Ini dia velg-velgnya. Oke, ini dia HSR pilihan velg yang pertama. Ini namanya HSR Rally. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 38. Dan ini kita pakein ban dari Forcium Henna, ukurannya 18560 ring 15. Jadi ini profilnya itu satu di bawah standarnya ya. Di bawah standarnya ini kan dia tuh standarnya 18565. Jadi ini nih kita turunin dikit. Karena yang stok 18565-nya lagi kosong, jadi kita pakein yang 18560. Cuman tampilannya tetap oke sih. Dia 38 ini rata body ya. Ini setirnya agak miring ke kanan tadi. Dan bagian belakangnya dia agak sedikit masuk, tapi nggak terlalu masuk-masuk juga sih, masih agak hampir rata bodi karena dia offsetnya agak kecil ya, 38. Cuman kalau dari tampilannya keren banget sih. Dan tadi kata ownernya, kata si Mas Happy-nya, nyatu banget warnanya, dia suka banget tampilannya. Jadi dari red ke grey ini masuk banget, keren sih. Buat yang pada pengen modif-modif gaya-gaya rally, bisa pakai velg ini. Gue masih punya satu pilihan velg lainnya, kita lihat yuk. Oke, ini dia velg selanjutnya. Ini adalah HSR Tiakur. Dia spesifikasinya itu ring 15, lebarnya itu 8 dan 9 di bagian belakang. Offsetnya 30 dan 25. Ini kita pakein ban Acelera Eco Plus, ukurannya 19560 ring 15. Jadi ini profilnya dari yang sebelumnya kita lebarin ya. Kita lebarin 19560 jadinya. Dia nih karena 8 ya, jadi keluar sih, keluar segini nih. Tapi masih toleransi lah, nggak terlalu yang heboh banget gitu keluarnya, offsetnya. Bagian depan keluar dikit, bagian belakang nih kayaknya agak banyak nih. Yes, banyak segini nih, kurang lebih nih. Tapi ya, nggak aneh sih kalau menurut gua kelihatannya ya, masih. Apa ya bahasanya tuh, pokoknya dia kan ada ya mobil kalau misalnya yang dipakein velg yang keluar banget aneh gitu kelihatannya kan. Kalau ini masih enggak, masih masuk gitu kelihatannya, meskipun keluarnya lumayan banyak segini nih ya. Cuman resiko ya kalau misalnya kalian pakai model velg yang terlalu keluar kayak gini, apalagi kalau misalnya kalian parkirnya di dekat trotoar gitu kan ya, bisa kena nih karena lipsnya lumayan lebar. Oke deh, kita coba lihat lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini adalah HSR C10. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40 ya. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya itu 20555 ring 16. Dia agak keluar sedikit ya, sedikit banget keluarnya. Tapi masih oke lah kelihatannya. Kalau untuk bagian belakangnya ya, dia agak masuk. Sekitar mungkin seruas jari ini masuknya. Cuman kalau untuk tampilan warnanya ya, kalau menurut gue pribadi sih B aja sih. Jadi dari red ke silvernya ini kayak kurang nyala gitu velgnya jadinya. Jadi kalau di jalan kurang eye catching kalau menurut gue. Cuman balik lagi ke selera. Kalau misalnya kalian sukanya modelnya yang elegan kayak gini, bisa, oke, masuk. Dan fitmentnya pun sebenarnya bagus sih, masih cocok. Cuman kalau menurut gue untuk warnanya rada kurang sih. Mungkin kalau pakai C10 yang
black atau yang bronze masih masuk. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini adalah HSR Tokyo. Dia spesifikasinya ini ring 16, lebar itu 7 dengan offsetnya 38. Dan kita pakaiin ban dari Acelera PHIR, ukurannya 195/50 ring 16. Ini turunin ya. Masih banyak banget nih ruangnya. Kayaknya tadi masih lebih masuk sih, lebih lebar kan dia. Cuman kalau untuk fitmentnya yang depan ini agak sedikit rata body. Jadi nggak rata body banget gitu ya. Dia agak sedikit masuk, tapi masih bisa kebilang rata body lah. Nggak terlalu yang masuk banget. Kalau ini agak sedikit masuk, mungkin sekitar segini nih agak masuknya. Tapi nggak ketara banget sih. Cuman kalau untuk warnanya, nah ini gue suka nih perpaduan warnanya, kelihatan banget bedanya gitu ya, dari red ke bronze itu masuk banget. Ditambah lagi ada si machine ringnya, ada pemisahnya. Cuman yang disayangin karena ini kan palangnya jarang-jarang ya, jadi di bagian kaliper ini sepi banget nih kelihatannya. Mungkin kalau dipakein cover kaliper atau BBK yang cupnya itu warna kuning, itu pasti keren banget deh. Cuman ya balik lagi ke selera sih ya, itu pendapat gua doang. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana nih, si HSR Tokyo ini atau C10 yang tadi? Kolom komentar. Oke, ini dia velg selanjutnya. Ini adalah HSR Rumoy. Dia spesifikasinya itu ring 17, lebarnya belang depan 7,5, belakang 8,5, dengan offsetnya 45 dan 30. Ini kita pakaiin ban dari Zitek HP 1000, ukurannya 21545 ring 17. Untuk fitment depan dia rata body. Yes, rata body bagian depan. Untuk bagian belakang dia kayaknya agak keluar sedikit nih. Ya, tapi sedikit banget. Hampir kelihatan rata body. Tuh ya, jadi kayak cuman ujung lipsnya ini doang nih yang keluar. Nah, ini kalau kita lihat dari warnanya ya, dari red ke gold ke black. Sebenarnya kalau dibilang masuk sih masuk-masuk aja ya, tergantung selera ya. Kalau gue bilang sih sebenarnya masuk-masuk aja, cuman menurut gue B aja sih. Enggak yang mewah banget, enggak. Terus yang lipsnya lebar banget juga enggak. Jadi yang sedang-sedang banget gitu ini modelannya. Tapi kalau kalian pengen yang modelnya itu semi-semi elegan, tapi kalau di jalan tuh eye catching, nah ini cocok. Cocok banget nih. Dari red ke gold ke black. Terus ini ada rivet-rivetnya juga. Jadi kalau misalnya ini bannya muter, kayak ada bling-blingnya gitu, kan ada si rivetnya. Oke deh, kita coba lihat yuk velg selanjutnya. Ini pilihan velg terakhir di ring 17 yang bisa gue kasih. Ini adalah HSR Tomok. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebar itu 7,5 dengan offsetnya 45 ya. Jadi ini agak masuk banget sih. Sebenarnya nggak terlalu masuk nih, gue ngeri ini basah soalnya. Nggak terlalu masuk-masuk banget sih, cuman kelihatannya agak masuk aja gitu. Ini untuk bagian depan ya, 7,5/45 masih agak masuk, dan belakangnya juga pasti otomatis langsung kelihatan lebih masuk ya. Tapi kalau untuk modelnya sih, sebenarnya bagus-bagus aja kalau misalnya kalian suka yang modelnya one tone gini ya. Karena ini kan sebenarnya silver polish. Jadi ini dalamnya itu silver, bagian luarnya ini tuh polish. Tapi kalau misalnya one tone gini digabungin sama merah, kalau menurut gue sih rada-rada kurang sih. Dan bannya juga bisa lebih tebel nih yang bagian depan.
mungkin di 45 ya, 215 45 masih masuk nih. Yang kayak sebelumnya. Untuk belakang juga masih tetap lebih tebel lagi. Belakang mungkin 215 45. Ya sama 215 45 juga masih bisa karena masih luas banget jaraknya. Oke deh, menurut kalian gimana? Oke, Aisyah, sekian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau menurut gue pribadi ya, si Avanza Veloz ini tuh sebenarnya gue punya dua rekomendasi sih. Buat kalian yang mungkin pakainya daily, terus untuk bawa barang-barang itu banyak banget dan atau penumpangnya juga full, kalian bisa naik ke ring 16. Itu bisa pakai lebar 7, 7,5 masih bisa. Dengan offsetnya 35, 40, 45 itu masih bagus ya. Dan bannya kalian bisa pakai 215-50 ring 16 atau di 215-55 ring 16. Kalau kalian lebih suka tampilannya lebih full, kalian bisa pakai di ring 17 dengan lebarnya 8 atau 7,5, 8, 8,5 masih bisa. Dan offsetnya itu 30, 35, 40 juga masih bisa. Untuk bannya kalian bisa pakai 215-45 di bagian depan ya ring 17-nya atau bisa juga untuk belakangnya pakai di 215-50 ring 17. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Astrid Tosmagang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.